persiapan. Kita memasuki. Ho 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 ho. Ayah bunda, mana tepuk tangannya yang meriah? Teriakannya yang meriah. Memasuki quarter final match yang pertama. Akan segera kita lepas. Alright. Finisher ready. Marshall ready. Riders ready. Hai, sudah dilepas. Kali ini lebih cepat. Quarter final Boys 2020 match yang pertama sudah kita lepas. Oke, DJ, mainkan musik-musik yang berani. Dua pembalap melaju dengan sangat cepat di depan. Ah, hampir saja dipotong. Nomor 28 di sini luar biasa sekali. Mami berai pal maling. Terjatuh sayang sekali Fatih. Apakah Fatih bisa mempertahankan? Oh Fatih, ayo lari Fatih sayang. Ayo Fatih. Sayang sekali Fatih terjatuh. Namun apa musuhnya menyusul di belakangnya. Ada Keanu Reza. Apakah Fatih bisa mengejar? Terjatuh Fatih. Keanu. Ya, Keanu masuk pertama dari ruang UI. Kemudian disusul di belakangnya ada siapa dia? Nomor 185 di sini ya. 185-09. 185 Malaf Rezan. Iya, dan 17 terakhir. Kemudian kita lihat ada di sini Sean Alexander. Alright. Ready for match 2. Quarter final untuk Boys 2020 kelahiran. Ayah, harap digunakan helmnya ya. Iya, ayah bunda mundur satu langkah atau dua langkah ke belakang karena kita ada syuting dari televisi di sana. Ayah, semuanya mundur satu langkah. Dua langkah. Dua langkah aman, Om. Dua langkah, ayah bunda. Oke, mundur satu langkah. Dua langkah ke belakang semuanya. Ayah bunda, balik semangatnya untuk sang putra putri. Alright. Boys 2020 kelahiran akan segera kita lepas. Ready. Kita lihat satu pembalap melaju dengan sangat cepat. Dan kita meta di sini. Kita mesti mainkan lagu-lagu yang berani. Hey, number 46 si Rose. Kita lihat masih Vito Nugroho. Jauh Vito di depan sana. Masih ada Vito. Kemudian 199 di belakangnya. Raya Natala. Vito. Vito Cilegon dikejar Atala, apakah tersusun Vito? Iya, Atala dengan sangat gotas, hampir saja diambil oleh Atala. Vito Nugroho, Atala. Rian Atala dan perebutan posisi 3-4 ini yang sangat seru karena Yama menunjukkan apakah mereka bisa masuk ke babak semifinal. Kita lihat dua-dua masuk dua-duanya bersamaan. Dua-dua ada Almer dan juga Ibrahim Khadamal Hussein. Persiapan untuk match yang ketiga. Untuk match yang ketiga, Boys 2020 kelahiran. Ada satu pembalap belum siap, mohon bisa kita panggil siapa namanya? Namanya siapa? Oke. Dan inilah adalah drama-drama yang biasa terjadi dalam lomba pushbike atau balap bike. Kita lihat, oke. Oke kakak, kita akan berikan kakak sebuah apartemen mewah di Pantai Indah Anu. Dan juga sebuah mobil mewah, mobil sport atau muscle car. Mama, ini mamanya yang janji bukan dari sini. Mama, kita minta untuk RT apakah
Kita lanjutkan saja. Mama, kita lanjutkan ya, Mama. Oke, semua Mama setuju? Oke, ada 1, 2, 3 Mama yang setuju. Artinya yang bertanggung jawab terhadap yang tidak bisa ikut quarter final pun 2020. Marshall ready. Finisher oke. Riders, ready. Seperti teriakan mama-mamanya yang luar biasa dahsyat, kita lihat wajah-wajah cemas dari ayahanda, dari bunda, dengan teriakan-teriakan yang menggelegar, membahana, membelahan kasar. Oh, luar biasa sembesa mendukung. Hahaha. Kita lihat satu pembalap melaju dengan sangat cepat. 101, siapa dia, siapa di sana? Oh, memang dari tadi tidak bisa diapa-apain lagi memang. Kita lihat si tampan jauh-jauh dari Bandung, pembalap yang sangat-sangat berani mengambil race line dengan sangat cepat. Kita lihat di sana siapa dia kalau bukan Raden Kiano Alfati Kusuma. Luar biasa Raden Alfati Kusuma 101B. Menyusul di belakangnya siapa dia, siapa nomor 58. 69 menyusul di belakangnya ada Jacinta dan 101. Di sana ada Kaisar. Masih ada dua pembalap di belakang sana. Siapa dia? Yo. Oh, 21. Menyusul di belakang. Yo. Persiapan untuk batch yang keempat, Mas. Segera kita lepas. Bunda, mundur satu langkah ke belakang sebelum. Bunda, semuanya mundur ke belakang. Kita ada siaran langsung dari televisi, Bunda. Bunda, ayah. Ayah juga mundur, ayah. Ah, ayahnya. Ayah mundur lagi, ayah. Alright, persiapan. Marshall ready. Finisher sudah ready. Rider, ready. Sudah dia lepas untuk batch yang keempat quarter final boys 2020 kelahiran. Satu pembalap jauh. Nampol tujuh dengan senyumnya yang sumringah. Rapandra. Masih Kalandra tak tersentuh oleh rekan-rekannya. Kalandra pilih pertama. Dan akan disusul Rapandra. Rapandra Mega. Kemudian 729 ada di sana. Davin Ryoga. Pembalap dari 89 kita lihat ada Askara dan 82 sayang sekali Rey Siara dari Malaysia kali ini belum beruntung masuk finish kelima. Satu pembalap terakhir nomor 8 di sana ada atas nama Pranaya Gandeva Kalendra. Alright, kita memasuki babak selanjutnya yaitu babak semifinal